Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Setelah 42 tahun, F-16 AMPM menjadi andalan dalam kesiapan tempur utama pada QRA atau Quick Reaction Alert. Pada 6 Januari lalu, Angkatan Udara Norwegia resmi menetapkan armada F-35 Lightning II sebagai pengemban peran QRA baru di negara Skandinavia itu. Proses TOA atau Transfer of Authority dari F-16 AMPM ke F-35A berlangsung di pangkalan udara Evenes di Norwegia Utara. Dikutip dari Change.com dan Indomiliter, 6 Januari 2022, TOA menandai tonggak bersejarah bagi Angkatan Bersenjata Norwegia dan Angkatan Udara Kerajaan Norwegia karena mengakhiri misi selama 42 tahun armada F-16 yang melayani Norwegia dan NATO. Meskipun tidak berlaku dalam operasi 24 jam selama seminggu selama setahun, F-35A Norwegia kini sudah mengambil bagian dalam misi QRA. F-35 Norwegia pertama kali mendarat di Lanut Orland pada November 2017. Dan sampai saat ini, 31 unit F-35A telah diterima Angkatan Udara Norwegia. Dari total 52 unit yang dipesan, dengan jadwal pengiriman terakhir dari Lockheed Martin pada tahun 2025. IOC, alias Initial Operational Capability, atau kemampuan operasional awal untuk F-35 Norwegia, telah dicapai pada 6 November 2019. Sementara, Full Operational Capability diharapkan tercapai pada tahun 2025. Ada yang berbeda dari F-35A milik Angkatan Udara Norwegia. Pasalnya, F-35A Norwegia menjadi satu-satunya varian yang dilengkapi pod khusus untuk track shoot. Pod track shoot dirancang untuk dapat dipasang dan dilepas dengan waktu dan tenaga yang minimal. Pod ini berisi sistem track shoot yang dapat dengan cepat memperlambat F-35 setelah mendarat di landasan yang pendek, dingin, dan licin di negara itu. Pod ini mampu meminimalkan efek pada penampak radar dan memastikan pesawat mempertahankan karakteristik silumannya saat terbang. Mirip dengan parasut konvensional, sistem track shoot F-35 adalah perangkat yang digunakan untuk memperlambat gerakan F-35 dan memberikan kontrol dan stabilitas. Parasut menciptakan hambatan aerodinamis yang juga dikenal sebagai hambatan udara. Track shoot F-35 menggunakan kekuatan angin yang mendorong ke arah berlawanan dari gerakan pesawat untuk mendarat dengan aman di landasan pacu yang pendek, basah, dan dingin. Tentang nasib dari armada F-16 Norwegia, rupanya sudah ada yang mengincar. Salah satunya adalah Rumania, yang dikabarkan akan membeli 32 unit F-16 AMPM tambahan dari Norwegia untuk memodernisasi angkatan udara negaranya. Rumania juga tengah memburu F-16 second dari beberapa negara anggota NATO yang selama ini dikenal sebagai pengguna F-16 klasik. Lobby pun tengah dilakukan Rumania kepada Denmark, Belgia, Portugal, Yunani, dan Belanda. Saat ini, Angkatan Udara Rumania mengoperasikan sekitar 17 unit F-16 Block 15 MLU yang dibeli bekas pakai dari Portugal, yaitu untuk menggantikan armada MiG-21 Lancer yang usianya sudah sangat uzur. Jangan bertanya berapa harga memodif F-35 agar ada fitur drag shoot-nya, karena Anda tak diizinkan untuk membelinya. Berikan komentar Anda.